Okey, dah. Okey, baik. Jadi, Cik Dekret masuk, ya? Dah. Okay, baik. Jadi, Cik nampak satu konteras ni di dalam Sabah, kat situ. Okey, nampak. Okey, baik. Jadi, Cik bacakan alamat yang tertera. Banyak ni, oh, IPK ni, ya? Ya, betul. Beg berkunci nombor 2062-885-60 KK. Okey, baik. Alamat penuh kami adalah Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah. Ya? Betul, Polis betul. Indonesia, beg berkunci nombor 2062-885-60 Kota Kinabalu Sabah. Ya? Betul. Itulah adalah alamat kami. Jadi, nombor balai kami, Cik nampak yang tertera kat situ? Nombor telefon 088-454-222. Ya, betul. Palang 700. Betul, betul. Palang, ya, betul. Okey, baik. Itu adalah nombor balai kami, ya. Oh. Jadi macam ni je. Ini adalah dalam kesemasan. Jadi tidak digalakkan untuk buat laporan. Jadi saya perlu dapatkan nombor telefon bibit je. Saya hubungi. Dapat nombor telefon bibit je. Okey. Ya. Sekarang ni, benda ni saya tak hantar tau. Macam mana, ya? Faham, Cik. Itu sebab kalau Cik hantar, Cik buat satu cover report dulu. Kita buatkan satu cover report. Kalau okey. Kalau cover report, sepanjang pengetahuan saya lah. Tak tahulah. Saya boleh pergi je ke balai polis yang berdekatan, kan? Okey, saya faham. Kalau kata cover report, Cik cakap bungkusan ni dah sampai Sabah. Betul. Jadi, apa-apa pun kami daripada PAPK Sabah yang akan semak dekat pusat haji Sabah ni. Betul. Okey, jadi kalau Cik pergi balai berdekatan pun, balai berdekatan tak boleh semak bungkusan tu kat tak, Sabah. Bukan semak. Sekarang nak cover report. Ya, saya faham. Itu sebab saya cakap, Cik kena buat satu cover report dulu. Sebab bungkusan ni, kalau pusaju cakap berdaftar dalam masjid, bermakna kami pihak daripada APK Sabah yang kena remak bungkusan tu, Cik jelas. Jadi kita akan siapkan satu cover report untuk Cik sebab bungkusan tu telah dihantar ke Sabah. Bukan ke sistem PDRM ni menggunakan satu sistem saja. Jadi kita kalau kita report kat sini, sistem sana pun boleh trace. Okey, macam ni Cik Saiful, macam kalau kata accident lah, kita accident dekat Johor, kita nak report dekat Kuala Lumpur tak boleh, Cik? Kita kena report dekat Boleh report. Kalau Cik cakap macam tu tak apalah, Cik tak ada masalah. Cik pergi balai berkata, mereka akan bagi Cik satu Tapi yang macam bukan ke korangnya geng-geng scammer dah kat kantoi sebelum ni? Ha? Siapa yang geng scammer? Korang bukan geng scammer. Kau ingat aku ni apa? Kau ingat aku budak-budak? Ha? Aku daripada awal lagi aku duk perhati, kan. Kau ingat aku ni first time terima call daripada orang macam korang? Okey. Ha. Saiful, eh. Tak payah Saiful sangat, eh. Weh, maklumat aku bagi semuanya merepek. Semua kau orang pun duk bantai percaya, kan. Maklumat, satu maklumat punya nombor IC lah, nombor handphone lah, nombor nama penuh, alamat. Tak payahlah korang ni, kepala korang dah kena ke dalam. Korang tak boleh, maksudnya bukan satu tim lah yang buat kerja-kerja scam ni. Ada tim lain yang buat kerja scam. Tak payah nak buat bodoh sangat. Aduh, masalah lah orang Melayu ni. Weh, kau ni lah orang Melayu yang merosakkan orang Melayu. Nak cari duit haram buat apa? Ha? Cik cakap dengan siapa ni? Tak kisahlah siapa pun. Aku cakap dengan kau, kaki scammer. Oh, saya scammer. Atau Cik yang skamer, hantar bungkusan macam ni. Kalau Cik rasa ada masalah, Cik pergi balai sekarang. Ya, ngeri dah. Ngeri dah. Tak dapat skam aku lah. Apa kau nak buat? Tak apa, tunggulah. Nanti mak bapak Cik saya dapat. Alhamdulillah. Huyo. Eh, ngeri dah. Ngeri dah. Cari duit halal. Kau orang tak usah merepek menipu orang. Kau tahu berapa orang susah kerana kau orang ni? Dia orang susah sebab dia orang malas, itu je. Pasal kau orang rajin menipu, dia orang malas, malas. Janji rajin. Ini saya cakap pasal malas dengan rajin. Malas lain, rajinnya lain. Rajin kau orang rajin menipu, buat kerja bodoh. Kau tak malu ke bawa makan duit-duit haram ni? Oh, makan duit haram. Saya tak makan lah, saya beli je. Saya pakai je. Alah. Alah, Jeff, lepas tu tak boleh pusing orang. Aduh. Tak boleh, kau orang susah. Tak, aku okeylah, serius lah. Tak. Dengar dulu. Kau tak payah cakap emosi sangat. Cakap relax. Okey, itulah. Itulah cakap. Sekarang kita cakap relax lah. Okeylah, ya. Sorry. Tak, serius, babe. Kau orang, Eddie Kanda tu tim lain lah kot. Yeah. Eddie Kanda tu memang bos aku pun. Oh, betul. Dia kena tangkap, dia mesti keluar juga. Tapi itulah, dia kantoi bodoh pasal isteri dia kot, kan? Ya, memang. Tapi kau percaya satu je aku cakap. Dia kena tangkap, dia mesti keluar.
Betul, itu itu memang betul. Aku aku pun cakap dengan member aku, dia kabel kabel kuat, mesti lepasnya tu. Sebab aku bagi tahu kau lah. Memang aku tahu aku buat benda ni semua salah. Aku. Aku tak cakap apa yang aku buat ni betul. Okeylah, sebelum 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 tu aku minta maaf lah marah-marah dia. Apa dia? Sebelum tu aku minta maaf lah marah-marah tadi. Okeylah, maaf lah. Tapi kau pun kena faham lah satu benda. Kerajaan kita pun tak betul juga. Okey. Jadi untuk engkau lah, aku anggap kau kawan aku je lah. Betul. Nasihat ahli keluarga kau jangan jawab panggilan yang tak dikenali. Aku je. Betul lah. Aku aku respect gila lah kau. Aku respect sama lu bro. Aku respect gila dengan kau, betul lah. Okey, macam ni aku beritahu. Aku tipu untuk orang yang macam tamak. Orang yang leka, orang yang apa, leka, cuai, tamak. Percayakan perkara ni. Kalau dia tak percaya, dia takkan kena tipu. Percaya atau benda. Serius, betul, Bik. Aku setuju sangat dengan kau. Jadi, janganlah bagi peluang macam orang macam kita orang. Betul lah, sensitif sikit. Itulah. Pasal diorang ni terlalu percaya dengan benda-benda yang macam benda dia tak buat. Lepas tu dia menggelupur tak tentu pasal. Betul tak? Biasalah, iyalah biasa. Sebab apa? Kebanyakan orang yang buat macam ni, kau kena faham, bila kita cakap bekukan akaun, yang first kali akaun dia memang ada di haram. Dia mesti melabah. So, kebanyakan orang macam ni adalah orang yang pernah terima di haram juga. Jadi dia pun belum tentu duit bersih. Betul. Sebab tu dia orang takut. Kalau orang yang confirm duit dia bersih, walaupun duit dia banyak, dia takkan takut benda ni. Betul. Aku setuju dengan kau. Aku macam-macam orang dalam orang aku buat kerja ni. Macam-macam orang aku jumpa. Tapi lah, lama kan kau buat kerja ni? Engkau lah, kau personally lah. Alah, ni sebab tak boleh keluar Malaysia kan, jadi aku buat dalam Malaysia je lah. Oh, boleh sampai luar negara kau buat? Sure. Sampai aku luar negara? Thailand lah. Thailand sekali lah. Thailand pun tak boleh masuk, tapi aku buat je lah. Sini. Masuk lah. Masuk, kau dapat masuk ke kau based on apa yang kau dapat? Masuk boleh tahan lah. Kalau tak, takkan buat macam ni kan. Itulah pasal aku pun heran juga. Aku cakap mesti masuk gila-gila. Maksudnya umur apa? Aku dah umur dah besar dah. Okay, kurang lah tu. Itulah. Cumanya aku duk layak. Pasal aku selalu dah terima call ni. Cuma kali ni aku ini hari kerja relax sikit. Kerja-kerja santai dekat rumah. Tu aku tak apalah. Cuma yelah. Tapi betul lah, aku terima lah nasihat kau tu, cakap-cakap kau tu memang betul gila lah. Orang kalau tak buat salah, tak payah menggelabah. And then tak payah layan call-call yang bukan tak berkenaan. Kebanyakannya yelah, senang cakap macam ni lah. Tak kira wak imam aku sekalipun, satu hari aku pun mesti terima balasan, aku pun akan kena tipu juga. Mungkin lah. Sebab apa kau kena faham? Hasil rezeki kita tak berkat, jadi kita kena tipu. Sebab apa balasan kita atas dunia? Betul. Sama lah, aku pun akan lalui benda tu juga. Tapi ada sebab kenapa aku buat kerja ni. Bukan sebab semua orang nak hidup mewah buat kerja macam ni. Aku bukan macam bos aku, Eddie Gana. Tapi sampai berjuta, puluh-puluh juta tau. Itu tak habis lagi lah tu. Itulah aku rasa. Itu yang nampak je. Yang tak nampak, yang dia dah lupuskan, dah cairkan lagi tu. Dia mesti ada punya simpannya. Tapi kat Malaysia, memang Eddie Kana sahaja dia punya kepala. Eddie Kana ni kira dia bukan, dia bukannya kepala, tapi dia kiranya backup paling besar lah. Kau tengoklah banyak anggota Bukit Aman kena tangkap. Memang betul. So kau kena faham, rakyat Malaysia kena tipu pun bukan sebab orang lain juga, sebab orang dalam kerajaan juga. Kalau tak ada orang dalam kerajaan yang terlibat dalam kes ni, tak mungkin benda ni boleh dilakukan. Itu je, simple je. Betul lah. Aku setuju lah dengan kau. First time lah aku cakap dengan mamat yang nak scam aku, aku boleh borak macam kawan-kawan lah. Aku tak ada benda nak marah. Kalau kau pandai, kau tak kena tipu aku, tu rezeki kau. Aku tak boleh cakap apa-apa, betul? Yelah, betul lah. Maknanya kau orang yang bijak, kau pun tak makan duit yang kotor. Jadi maksudnya kau tak salah. Kenapa kau nak kena takut? Yelah. Tapi... tak apalah, ni kau kerja lah. Kalau kau macam mana kita boleh dapatkan kontak? Apa maklumat apa untuk kontak ni? Orang Malaysia, sebab kerajaan Malaysia juga yang bocorkan. Wow. So simple lah. Jadi kita boleh buat ni sebab kerajaan juga. Kerajaan tangkap nak tunjuk kat rakyat. Sama aje, simple je. Kalau kerajaan tak tangkap kita, tak tunjuk kat rakyat, parti lain akan menang. So kerajaan akan jatuh. Sama aje. Logik. Semua ada kepentingan sendiri. Dia tangkap macam tu. Aku tanya kau satu benda je lah. Dia tangkap macam tu, dia tunjuk, dia tangkap tu. Simple je. Hari ni COVID-19, kan? Aha. Tengok ada kluster dekat apa, sekolah pondok lah.
ada dekat sini lah, dekat dekat penjara lah, macam-macam semua tempat je. Tapi aku tanya kau, kenapa clubbing dengan disco tak ada kluster? Betul. Sedangkan hari ni dah tangkap beratus-ratus orang. Beratus orang dekat disco, betul juga tu, aku pun terfikir. So sama je lah, maksudnya kerajaan pun sama je, tunjuk je. Tunjuk-tunjuk je tangkap. Aku berani bank kau. Kau nak bank aku berapa? Tu jangan, tak ada apa. Kita bank, kita tengok, Eddie kanan keluar tak? Aku tak hebat. Aku rasa macam dia keluar lepas tu. Kalau kau rakam aku pun cakap ni, kau boleh post kat YouTube. Aku tak kisah. Banyak dah suara aku kat YouTube. Yo, steady lah, babe. Aku memang steady, babe. Tapi aku cakap satu benda je lah. Kata-kata aku ni pun akan ingat dengan kerajaan juga. Sebab orang yang benarkan benda ni kita buat. Betul lah, serius memang lah. Tak benarkan secara nyata. Tetapi ikut pintu belakang. Itulah. Tapi itulah, Eddie Kana tu, fuh. Aku bagi simple je. Daripada start Datuk Sri Najib kena korek, dia makan duit pengubah orang, tiba-tiba korek balik, Tun Mahathir pun banyak duit. Daripada mana datang, Tun Mahathir tu bapak dia guru besar je. Anak dia duit berbilion-bilion ringgit. Najib macam mana dia datang duit? Bapak dia Perdana Menteri, gaji Perdana Menteri paling kuat pun RM100,000. Tapi tak akan sampai punya RM100,000. Jadi kau tengoklah sendiri macam mana dia punya perbelanjaan ni sampai berpuluh-puluh juta, RM100,000. So sama je lah. Kalau orang nak salahkan skamer, salahkan kerajaan dulu. Betul. Kalau kerajaan betul-betul tutup pintu untuk skamer, maksudnya kita tak akan ada lagi. Dan kerajaan tak semestinya orang pihak atasan yang makan. Mungkin orang yang bawah-bawah, orang yang dipercayai. Sama lah. Yelah, betul lah tu. Tapi macam korang kan, balik kepada korang punya kerja lah. Tadi Mamat yang post laju, dia kata okey, dia boleh post laju. Okay, korang sebenarnya dekat satu tempat yang sama lah kan. Okey, macam ni skema biasa lah, itu ada safety. Yelah, cara je. Yelah, contoh kononnya aku daripada apa, daya bumi. Dia cakap daripada daya bumi, padahal kira satu floor dengan kau. Hujung sana transfer ke hujung sini, ataupun tingkat atas transfer tingkat bawah. Tingkat bawah, polis. Tingkat atas, pos laju. Sebab kau kena faham, satu benda je aku beritahu. Kan Tun M nak cakap, Melayu mudah lupa. Hari ni orang akan ingat pos laju punya apa semua. Kalau aku stop satu hari nanti, tiba-tiba aku buat balik lepas berapa bulan, orang akan banyak lagi kena tipu. Sama je lah, dia ingat berapa bulan je, lepas tu dia akan lupa. Yelah, sebelum kau call aku tadi, ada seorang Mamat call. Aku baru tengah nak cakap, tapi aku macam tak ada mood. Tapi dia daripada mahkamah. Oh, daripada mahkamah. Mahkamah bukan tim aku. Dia branch lain lah. Tapi satu company lah. babe, kalau dapat jumpa kau lepak minum borak kan kau ni, aku rasa satu hari suntuk tak habis tu. Tak apalah, kau pergilah kerja. Tak nak kacau kau kerja. Pergilah kerja. Okay. Terima kasih. Minta maaf lah aku marah-marah hari. Tak ada benda. Okay, babe. Thank you, babe. Okay, assalamualaikum. Bro, kau skamer orang yang jahat je tau. Jangan baik tau. Scam dengan orang jahat je, jangan dengan orang baik, kesian lah. Aku setiap doa hari-hari aku dapat scam orang yang tak bayar zakat, orang yang makan duit anak yatim, orang yang lari pada cukai apa semua. Aku harap macam tu je lah. Okay, baguslah, terbaiklah kau. Itu tak apa. Aku pun berdoa supaya kau berubah, dapat kerja yang lebih afdal. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Okay, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.